Assalamualaikum and hello guys. It's good to be back with another brand new video. Untuk video hari ni, aku nak berikan 5 telefon pintar yang terbaik yang dijual di bawah tanda harga RM1500. Aku akan start daripada yang paling murah sehingga yang paling tinggi. Untuk tambah buang masa, ayuh kita mulakan. Telefon pintar yang pertama adalah Huawei Nova 5T. Huawei Nova 5T mengenakan skrin IPS LCD yang berukuran 6.26 inci dengan resolusi 1080p. Untuk kamera pula, ia didatangkan dengan 3 set kamera pada bahagian belakang dan menggunakan design punch hole display untuk kamera hadapan. Kira ada macam bulatan kecil lah dekat dia punya bahagian atas kiri skrin. Next, untuk dalamannya pula, Huawei Nova 5T mengenakan chipset Kirin 980. Dan apa yang aku boleh cakap pasal Kirin 980 ni, dia sayang-sayang Snapdragon 845 lah, which is mantap jugalah. Tapi korang tak perlu risau sebab Huawei Nova 5T masih boleh gunakan Google, YouTube, Google Play Store dan sebagainya. Huawei Nova 5T memiliki bateri berkapasiti 3750 mAh dan didatangkan dengan fast charging adapter 22.5W. Untuk harga, ia jual pada tanah harga RM1199 pada varian 128GB ROM dan 8GB RAM. Telefon pintar yang kedua adalah Oppo Reno 2. Oppo Reno 2 didatangkan dengan skrin bersaiz 6.5 inci, Full HD Plus AMOLED display dan menggunakan refresh rate 90Hz. Dan apa yang menarik pada skrin dia ni adalah dia didatangkan tanpa sebarang takuk dan juga lubang, kira notchless smartphone lah. Untuk kamera selfie, Oppo Reno 2 menggunakan pop-up kamera selfie yang berbentuk sirip jerung dan terdapat 4 jenis kamera yang berbeza pada bahagian belakang. Untuk bateri pula, Oppo Reno 2 didatangkan dengan bateri berkapasiti 4000 mAh dan turut didatangkan dengan adapter pengecasan pantas 20W pada kotak. Next, untuk spesifikasinya pula, Oppo Reno 2 mengenakan chipset Qualcomm Snapdragon 730G, kapasiti RAM sebesar 8GB dan mempunyai internal memory sebesar 256GB. Namun, ia berkemampuan untuk menambah memory sehingga 256GB. Oppo Reno 2 dilancarkan pada Oktober 2019 dan kini ia dijual pada tanah harga RM1299 pada varian 256GB ROM dan 8GB RAM. Telefon pintar yang ketiga adalah Samsung Galaxy A51. Samsung Galaxy A51 didatangkan dengan paparan skrin bersaiz 6.5 inci, Super AMOLED Full HD Plus dengan punch hole punya display. Dan apa yang menarik pada skrin ini adalah dia flat screen. Untuk dalamannya pula, Samsung Galaxy A51 mengenakan chipset Exynos 9611 yang berukuran 10 nanometer. Kapasiti RAM sebesar 8GB dan berkebolehan menambah memori SD card. Samsung Galaxy A51 memiliki bateri berkapasiti 4000 mAh dan memiliki pengecasan pantas 15W pada kotak. Untuk kamera pula, untuk kamera selfie pada bahagian hadapan, ia menggunakan design punch hole display dan terdapat 4 jenis kamera yang berbeza pada bahagian belakang yang menggunakan design L. Untuk harga, ia dijual pada tanah harga RM1399 pada varian 256GB ROM dan 8GB RAM. Tapi kalau korang rasa 256GB ROM tu terlalu besar, dia ada option yang lain iaitu varian 128GB ROM dan 8GB RAM yang dijual pada tanah harga RM1199. Telefon pintar yang seterusnya adalah Vivo V20. Vivo V20 didatangkan dengan skrin AMOLED bersaiz 6.44 inci dengan resolusi Full HD Plus. Untuk kamera selfie, ia terletak di bahagian notch, tapi bagi aku notch dia tak adalah besar sangat berbanding dengan V20 Pro. Dan terdapat 3 jenis kamera setup di bahagian belakang. Next, untuk dalamannya pula, Vivo V20 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G, mempunyai kapasiti RAM sebesar 8GB dan memakai Android 11. Untuk bateri pula, ia hadir dengan bateri berkapasiti 4000 mAh dan didatangkan dengan adapter pengecas pantas 33W. Untuk harga, korang boleh dapatkan Vivo V20 pada tanah harga RM1499 pada varian 128GB ROM dan 8GB RAM. Telefon pintar yang terakhir adalah Realme 7 Pro. Realme 7 Pro menggunakan skrin Super AMOLED Full HD yang berukuran 6.4 inci. Untuk dalamannya pula, Realme 7 Pro menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Ia menjalankan Android 10 dan menggunakan interface Realme UI. Mempunyai kapasiti RAM sebesar 8GB dan berkebolehan menambah memori pada microSD. Untuk kamera pula, terdapat 4 jenis kamera yang berbeza pada bahagian belakang, iaitu lensa wide, lensa ultra wide, lensa makro dan juga lensa depth sensor. Dan untuk kamera selfie ataupun
ataupun kamera hadapan, Realme 7 Pro mengenakan design punch hole punya display. Untuk bateri pula, Realme 7 Pro hadir dengan bateri berkapasiti 4500 mAh dan menyokong 65W super dat fast charging. Gila. Realme siap claim untuk full charge hanya mengambil masa 34 minit sahaja. Laju weh, kalah brand buah. Dan yang lagi menarik, skrin dia ni always on display. Di mana kalau korang angkat tu, dia akan always on display. Lepas tu korang senang lah untuk fingerprint dan sebagainya. So untuk harga, ini jual pada tanda harga RM1499 pada varian 128GB ROM dan 8GB RAM. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Dan harga yang aku sebutkan dalam video ni adalah harga daripada DirectD. Aku rekomen untuk korang beli dekat DirectD sebab dekat sana semuanya mindset. So senanglah untuk korang claim warranty ke, ada apa-apa masalah ke, memang senang. Dan aku harap video kali ni sedikit sebanyak membantu korang untuk membuat pilihan yang lebih bijak dalam memilih telefon pintar yang terbaik untuk korang. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching. Don't forget to give this video big thumbs up, comment, share. Don't forget to subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye bye.